Hey ho Brodolopers, pastinya kalian pecinta film horor pasti sudah tidak asing lagi dengan film yang satu ini. Ya, film ini berjudul Insidious. Film ini adalah salah satu film horor terfavorit selama abad kegelapan ini. Dan ceritanya sendiri menarik banget, gak pakai karena. Ya, seperti aku mencintaimu tanpa karena. Sound effect yang disuguhkan juga tak kalah menegangkan, jadi akan terasa seram sekali pakai banget. Wujud hantu yang ditampilkan lumayan menyeramkan, bisa bikin saya kakek tujuh turunan. Okay. Walaupun film ini tergolong jadul alias dirilis pada tahun 2011, tapi masih keren untuk dibahas pada zaman kekacauan seperti ini. Film ini menceritakan tentang keluarga Joss. Dia pindah ke rumah baru dan mengalami kejadian-kejadian aneh dan mencekam. Nah, wahai para Brodolopers, penasaran sama ceritanya? Tanpa banyak basa-basi, irit waktu akan langsung masuk saja ke ceritanya. Ada flu, sorry. Cerita berawal ketika keluarga Joss Lambert pindah ke rumah baru mereka. Joss Lambert adalah seorang guru dan istrinya Rene Lambert adalah seorang pencipta lagu. Mereka ini memiliki tiga anak yaitu Dalton tapi gak pakai budi, poster tapi gak ditempel di dinding, dan juga si kecil yang bernama Charlie yang bukan Choli. Okay, sip. Mereka pun menjalani kegiatan sehari-hari seperti biasa. Joss pergi bekerja, sedangkan Dalton dan Poster akan pergi ke sekolah untuk belajar. Rene akan menjaga anaknya yang paling kecil di rumahnya. Sembari menjaga rumah, Rene juga membuat sebuah lagu. Saat dia sedang mengerjakan lagu baru tersebut, tiba-tiba saja si kecil Kelly menangis. Mendengar tangisan anaknya, Rene pun segera pergi ke kamar Kelly. Saat ia sedang menenangkan Kelly agar tidak menangis lagi, tiba-tiba terdengar suara benda bergerak dari loteng rumahnya. Ia pun segera mengecek loteng tersebut. Namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Pada malam hari, Joss pulang dari tempat kerjanya dan langsung bertemu keluarganya. Lalu Rene bertanya, apakah Joss melihat kotak lembaran musik miliknya? Namun ia sangat yakin bahwa lembaran itu sudah sempat dimasukkan ke dalam kotak, tetapi sudah mencarinya di setiap kotak namun tak kunjung ketemu. Di sisi lain, saat Dalton tengah asik bermain di tangga dekat loteng, tiba-tiba saja pintu loteng tersebut terbuka dengan sendirinya. Karena penasaran, ia pun mengecek loteng tersebut. Loteng tersebut sangatlah gelap, dan kemudian Dalton mencoba menyalakan lampu loteng itu. Karena ketinggian, ia pun menggunakan tangga agar mencapai saklar lampu tersebut. Saat ia menaiki tangga, tangga tersebut patah yang membuat Dalton terjatuh dan mengalami cedera pada kakinya. Kemudian tangga itu pun diberikan kartu kuning oleh wasit. Oh shit man, ironawan sih. Lanjut, Dalton pun merasa ada seseorang yang akan mendekatinya. Karena ketakutan, Dalton pun berteriak dan menangis dengan kencang, sehingga membuat Rene dan juga Joss langsung pergi menghampiri teriakan Dalton. Sesampainya di loteng, mereka menanyakan keadaan Dalton. Lalu Dalton menjawab bahwa ia tidak apa-apa. Setelah itu, mereka pun membawa Dalton ke bawah agar dia beristirahat. Saat Rene hendak turun ke bawah, ia melihat kotak yang sedang ia cari. Rene terheran-heran bagaimana bisa kotak itu berada di loteng rumahnya. Nah, di pagi hari, saat mereka sedang sarapan, si Dalton belum juga bangun dari tidurnya. Kemudian Rene menyuruh Joss untuk membangunkan Dalton. Joss pun pergi ke kamar Dalton dan segera membangunkan anaknya. Sudah beberapa kali dibangunkan, tapi si Dalton masih tetap tertidur. Dalton. Karena khawatir, mereka pun membawa Dalton ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung melakukan pemeriksaan. Dokter pun kemudian menyampaikan kepada Joss dan Rene bahwa Dalton mengalami koma. Namun sang dokter tidak dapat menemukan penyebab Dalton koma dan menyarankan agar Dalton dirawat di rumah sakit. 3 bulan pun telah berlalu semenjak Dalton koma. Selama 3 bulan tersebut, dokter belum bisa menemukan masalah pada tubuh Dalton. Akhirnya, Rene pun memutuskan untuk membawa Dalton pulang dan merawatnya sendiri di rumah saat Rene sedang melanjutkan pembuatan lagunya. Ia mendengar suara bisik-bisik dari radio yang tersambung ke kamar Kelly. Suara itu membisikkan, "Tidak ada yang bisa kau lakukan. Aku mau itu sekarang." Minjam 200. Kemudian Kelly menangis dengan sangat keras. Rene pun panik dan segera ke kamar Kelly. Rene pun menenangkan Kelly sambil mengecek sudut kamar Kelly. Namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Rene pun bingung suara siapa yang tadi ia dengar. Di malam harinya,
Saat Rene menidurkan Poster, Poster berkata bahwa ia takut pada Dalton. Rene pun bertanya pada Poster, mengapa ia takut pada Dalton? Kemudian Poster menjawab bahwa Dalton sering berjalan saat tidur. Rene pun semakin bingung dengan perkataan Poster mengenai Dalton. Pada saat hendak tidur, Rene bercerita sedikit yang ia alami pada Josh. Namun Josh ini tidak percaya dan menyuruh Rene untuk berpikir positif. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras, sehingga membuat Josh mengecek ke depan rumahnya. Namun, ia tak menemukan siapapun di depan rumahnya. Hello? Pada saat bersamaan, Kelly menangis lagi. Rene pun segera mengecek ke kamar Kelly. Namun, saat ia sampai di kamar Kelly, ia melihat seorang pria tinggi besar sedang berada di dalam kamar Kelly. Rene kemudian panik dan memanggil Josh untuk segera datang ke kamar Kelly. Saat Josh mengecek, dia tidak menemukan seseorang di sana. Dan secara tiba-tiba, alarm keamanan di rumah Josh berbunyi. Josh pun menyuruh Rene mengamankan anak-anaknya ke dalam kamar Dalton. Lalu Josh pun pergi ke asal suara tersebut. Josh sangat kaget karena pintu rumahnya sudah terbuka lebar. Karena Josh berpikir mungkin saja ada maling yang masuk ke rumahnya. Ia pun segera mengambil senjata untuk berjaga-jaga dan segera mengecek tiap ruangan yang ada di rumahnya. Namun lagi-lagi, ia tidak bisa menemukan seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Setelah kejadian itu, Josh jadi sering lembur kerja dan jarang pulang tepat waktu. Rene pun merasa kesepian dan sangat bersedih karena Josh tidak pernah ada untuknya akhir-akhir ini. Rene kemudian pergi ke kamar Dalton untuk merawatnya. Di saat Rene ingin membersihkan ranjang Dalton, ia melihat bekas telapak tangan yang penuh darah pada spray Dalton. Rene pun kaget dan malamnya ia langsung nelpon agar Josh pulang lebih awal. Saat Josh sampai di rumah, Rene langsung ngomel pada Josh. Dia merasa Josh selalu meninggalkan Rene sendiri dan menjadikan lembur sebagai alasan agar ia bisa pulang terlambat. Rene pun bercerita bahwa ada yang aneh dengan rumah yang baru ia tinggali ini. Kemudian, Rene melemparkan spray yang ada bercak darah itu kepada Josh. Josh pun terpaksa tidur di ruang tamu karena Rene marah padanya. Saat Rene sedang tertidur, ia bermimpi buruk dan membuatnya terbangun dari tidurnya. Saat ia terbangun, ia merasa ada seorang pria dengan jaket kulit mondar-mandir di depan jendela kamarnya. Kemudian pria itu tiba-tiba masuk ke dalam kamar Rene dan langsung menyerang Rene. Rene pun berteriak, kaget, dan sangat ketakutan. Josh yang mendengar teriakan Rene langsung bangun dan pergi ke kamarnya. Saat sampai di kamar, Josh tidak menemukan siapapun di sana, kecuali Rene yang sedang ketakutan. Rene yang sudah tidak tahan dengan keanehan rumah ini meminta untuk pindah ke rumah yang baru lagi. Keesokan harinya, mereka pun langsung mencari rumah baru dan pindah dari rumah yang lama. Rene sangat sibuk menata rumah yang baru. Untung saja, dia dibantu ibu mertua Rene yang bernama Lawrence, sehingga membuat pekerjaannya cepat selesai. Setelah Lawrence pulang, Rene pun menjadi sendirian di rumah bersama Dalton dan Kelly. Di saat Rene sedang membuang sampah, dia melihat seorang anak kecil sedang menari di dalam rumahnya Rene. Kemudian mencari anak kecil tersebut. Namun, anak kecil itu menghilang dengan misterius. Ia pun mengecek ke seluruh ruangan yang ada di rumah barunya. Saat ia mengecek kamar Dalton, anak itu tiba-tiba muncul dari dalam lemari baju Dalton. Rene pun menjadi ketakutan lagi. Ia berpikir mungkin saja hantu yang ada di rumah lama mengikutinya sampai ke rumah yang baru. Karena ketakutan, Rene pun memanggil pendeta untuk datang ke rumahnya. Lawrence pun juga datang mengunjunginya. Di saat Josh pulang, dia pun terkejut karena ada pendeta dan Lawrence berada di rumahnya. Pendeta tersebut pun pergi dan Rene bercerita tentang kejadian-kejadian yang dialaminya pada Josh. Ia pun bercerita bahwa hantu yang mengganggunya di rumah lama mengikutinya ke rumah yang baru. Namun, Josh tidak mempercayai sama sekali. Lawrence pun menyela pembicaraan mereka. Lawrence berkata bahwa ia percaya dengan apa yang dialami oleh Rene. Ia juga berkata bahwa alasannya datang ke rumah Rene adalah karena semalam ia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya ia berada di rumah Rene, dan saat ia masuk ke kamar Dalton, ia melihat sosok makhluk aneh berada di pojok kamar Dalton. Lawrence kemudian bertanya apa yang diinginkan makhluk tersebut. Makhluk tersebut langsung menuju Dalton, yang berarti makhluk itu menginginkan Dalton. Setelah Lawrence selesai bercerita, Lawrence melihat makhluk itu berada di belakang Josh. Dia pun berteriak ketakutan. Tak lama, setelah itu terdengar suara gaduh dan segera pergi ke kamar Dalton untuk mengeceknya.
Namun saat sampai di depan kamar Dalton, pintu kamar Dalton terkunci dari dalam. Saat mereka masuk, kamar Dalton sudah sangat-sangat berantakan dan tubuh Dalton tergeletak di lantai. Mereka pun mengecek keadaan Dalton dan syukurlah keadaan Dalton baik-baik saja. Loren yang melihat keadaan keluarga Josh memutuskan untuk memanggil teman lamanya yang merupakan seorang cenayang bernama Elise Rainer. Namun sebelum Elise datang, Elise mengirim dua rekannya bernama Spex dan Tucker untuk mengecek rumah Josh. Mereka mulai berkeliling di setiap ruangan rumah Josh dengan menggunakan peralatan pelacak hantu. Saat sibuk mengambil gambar dengan kameranya, ia pun melihat dua hantu wanita berbaju putih sedang tersenyum seram. Tucker kemudian menyuruh Spex untuk memanggil Elise. Beberapa saat kemudian, Elise pun datang, kemudian mengamati rumah tersebut serta menyuruh Spex membawa buku sketsa untuk menggambar apa yang dilihat Elise. Mereka kemudian pergi ke kamar Dalton. Elise pun melihat sesuatu dan Spex menggambar apa yang dilihatnya. Karena penasaran, Rene pun mengambil buku sketsa tersebut dan ia melihat makhluk hitam dengan wajah merah darah berada di pojok atas kamar Dalton. Setelah itu, Elise menjelaskan bahwa Dalton selama ini tidak koma, melainkan roh Dalton terpisah dari tubuhnya karena ia memiliki kemampuan proyeksi astral. Nah, proyeksi astral ini adalah sebuah kemampuan di mana seseorang dapat meninggalkan tubuh mereka dan menjelajah ke dimensi lain. Dalton sudah melakukan perjalanan beda dimensi sejak masih kecil, namun dia mengira itu hanya mimpi saja. Sampai pada akhirnya, ia mengembara terlalu jauh dan menjadi tersesat di dimensi lain yang disebut Further. Further adalah tempat di mana tidak ada waktu dan dihuni oleh jiwa yang teraniaya dari saat kematian. Saat roh Dalton tersesat dan meninggalkan tubuhnya, otomatis banyak roh-roh jahat yang ingin menguasai tubuh Dalton. Itulah alasan mengapa banyak hantu yang mendiami rumah Josh, karena mereka semua berebut ingin mengincar tubuh Dalton yang kosong. Namun tubuh Dalton ini dijaga oleh iblis yang sangat jahat dan kuat, dan mereka harus segera membawa roh Dalton kembali ke tubuhnya. Supaya iblis itu tidak bisa mengambil alih tubuh Dalton, Rene kemudian meminta Elise untuk mengembalikan roh Dalton. Namun Dalton mengusir Elise dan dua rekannya. Rene pun bingung harus bagaimana dan ia sudah sangat pasrah dengan keadaan Dalton. Josh pun kemudian pergi ke kamar Dalton dan ia melihat gambar buatan Dalton. Ia kemudian menyadari bahwa memang Dalton ini sering melakukan perjalanan antar dimensi dan menggambarnya di sebuah kertas. Josh pun akhirnya percaya dan mengizinkan Elise membantunya. Pada malam harinya, Elise, Spex, dan Tucker kembali ke rumah Josh untuk mencari roh Dalton. Dengan perantara Elise, mereka akhirnya dapat menjangkau roh Dalton. Kemudian Spex bertanya, di mana Dalton berada? Dalton pun menjawab ia tidak tahu di mana dirinya. Karena ketakutan, Dalton pun hanya bisa diam saat ditanya oleh Spex. Dalton kemudian berkata bahwa ia takut disakiti oleh iblis yang berada di dekat tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuh Dalton pun bangun dan menyerang mereka semua. Tubuhnya dikendalikan oleh iblis sehingga Dalton menjadi sangat kuat. Elise pun menjauhkan iblis tersebut dari tubuh Dalton. Elise kemudian berkata bahwa hanya itu yang bisa ia bantu. Beberapa saat kemudian, Lawrence datang ke rumah Josh dan ia menyampaikan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Dia pun bercerita bahwa Dalton memiliki kemampuan proyeksi astral karena kemampuan itu diwariskan dari Josh. Dahulu, Josh ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan proyeksi astral dan Elise lah yang telah menolong Josh dulu. Ia kemudian menghapus ingatan Josh agar ia tidak bisa menggunakan kemampuannya itu. Itulah alasan mengapa Josh tidak pernah mengingat masa kecilnya. Lawrence juga memperlihatkan foto Josh kecil. Foto-foto tersebut ada penampakan seorang wanita tua yang ada di tiap foto-fotonya. Wanita tua itu lama-kelamaan semakin dekat dengan diri Josh. Wanita tua itu dulunya mengincar tubuh Josh, dan dengan menghapus ingatan Josh, wanita itu tidak bisa mendekati Josh lagi. Elise juga menyarankan Lawrence untuk menyembunyikan foto kecil Josh dan berhenti mengambil foto Josh agar ia tidak teringat dengan wanita tersebut. Elise kemudian meminta tolong kepada Josh agar ia mau pergi ke Further untuk mencari roh Dalton, karena hanya itu cara satu-satunya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan Dalton. Josh pun bersedia melakukannya. Kemudian Elise menyuruh Josh berkonsentrasi dan mengikuti suara Elise. Josh pun berada di dalam Further dan ia pun mulai mencari keberadaan Dalton. Dalam perjalanannya, Josh banyak bertemu hantu-hantu yang menyeramkan.
hingga ia pun melihat sebuah pintu merah dan mengingat bahwa Dalton pernah menggambar pintu merah tersebut. Saat ia mencoba masuk ke dalam pintu tersebut, ia dihadang oleh pria yang memakai jaket kulit. Awalnya, ia kalah melawan makhluk tersebut. Namun pada akhirnya, ia berhasil mengalahkan makhluk itu. Ia pun masuk ke ruangan di balik pintu merah itu dan menemukan keberadaan Dalton. Dalton pun sangat senang bertemu dengan ayahnya. Lalu Josh mencoba membuka rantai yang mengikat kaki Dalton. Namun akhirnya diketahui oleh iblis berbadan hitam yang menjaga tubuh Dalton. Kemudian iblis itu menyerang Josh. Josh pun segera membawa Dalton pergi dari tempat itu. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil sampai ke rumah, tetapi mereka diikuti oleh banyak roh jahat. Tubuh kosong Dalton menjadi sasaran empuk roh-roh jahat. Ketika roh Josh dan Dalton sudah sampai di rumah, Josh menyuruh Dalton untuk segera pergi ke tubuhnya. Dalton langsung mengikuti perintah dari ayahnya dan Dalton pun langsung pergi ke tubuhnya. Saat Josh hendak pergi ke tubuhnya, wanita tua itu muncul lagi di hadapannya. Josh pun berkata bahwa ia tidak takut lagi dengan wanita itu dan menyuruh wanita itu pergi darinya untuk selama-lamanya di dunia nyata. Alice, Rene, dan Tucker menjaga tubuh Josh, sedangkan Lawrence dan Spex menjaga tubuh Dalton dari roh-roh jahat. Tak lama kemudian, Josh dan Dalton akhirnya kembali tersadar, dan mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Dalton. Dan akhirnya selesailah misi penyelamatan. Di saat Spex dan Tucker membersihkan peralatan mereka di mobil, Alice dan Josh sedang berbicara di ruang tamu. Di saat Alice sedang membersihkan peralatannya, dia menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Josh. Saat ia menyentuh tangan Josh, Alice kemudian mengeluarkan kamera dan mengambil foto Josh secara diam-diam. Josh pun kaget dan marah karena Alice mengambil gambar dirinya. Namun ia memberikan reaksi yang terlalu berlebihan, tidak segan-segan mencekik leher Alice. Sehingga membuat Alice tidak bernapas dan akhirnya Alice pun meninggal. Rene yang sedang menemani Dalton di rumah makan sangat heran mengapa dari tadi ia tidak melihat Alice. Dia kemudian mencari Alice dan betapa kagetnya ia melihat Alice telah terbujur kaku di sofa. Di samping Alice, ia pun melihat kamera dan langsung mengecek kamera tersebut. Dan dia sangat terkejut karena melihat Josh telah berubah menjadi nenek tua. Ternyata di saat Josh kembali ke tubuhnya, wanita tua itu mengikutinya dan masuk juga ke tubuh Josh. Jadi, yang tadi membunuh Alice adalah wanita tua yang mengikuti Josh sejak kecil. Di saat Rene masih shock, Josh tiba-tiba berada di belakangnya. Dan cerita pun berakhir. Gimana Brudu Lovers, film ini memang punya alur yang sangat menarik ya. Maka dari itu, tunggu irit waktu membahas sequel dari film ini. Semoga para Brudu segera menjadi anjing. Semoga para Brudu segera menjadi kodok. Maaf, ini yang bikin naskah kacau. Oke, dah. Halo CSku, kali ini Irit Waktu akan membahas sebuah film yang keren dan patut kalian pantengin karena memiliki ketegangan dari awal sampai akhir. Film ini bergenre horor yang dirilis tahun 2018 lalu. For your information, sepertinya ini adalah film yang paling cocok untuk ditonton oleh orang-orang berkebutuhan khusus. Maksudnya karena film ini minim akan dialog, suara, dan bahkan hanya sedikit background musik yang ditempelkan di film ini. Meskipun sekarang sequel dari A Quiet Place ini sudah dirilis, tapi nggak ada salahnya dong kita sedikit bahas masa lalu. Karena pepatah Sunda mengatakan ulah nepi sama meh indit, yang artinya tidak boleh sampai sebelum berangkat. Apa hubungannya? Iya, betul sekali, tidak ada hubungannya. Baiklah, sebelum melebar kemana-mana, Irit Waktu akan mengajak CSku untuk menyaksikan ketegangan dari keheningan A Quiet Place ini. Film ini diawali di hari setelah kejadian yang menghancurkan seisi kota dan bahkan mungkin dunia. Pada saat itu, sebagian besar populasi manusia dan hewan musnah oleh makhluk luar angkasa yang punya kulit berlapis baja dan sulit untuk dihancurkan. Makhluk jelek itu memiliki pendengaran yang super sensitif. Makhluk itu akan menyerang segala sesuatu yang menimbulkan suara. Nah, hal yang bikin kesal adalah kita dibiarkan tersesat dan dihantui kebingungan di awal film. Karena tidak ada sedikit pun narasi yang menjelaskan apa yang sedang terjadi saat itu. Pada hari ke-89 setelah kejadian,
keluarga yang sedang mencari dan mengumpulkan bekal di sebuah kota dibuat mencekam oleh situasi yang mengharuskan mereka untuk hening dan senyap. Sampai-sampai mereka semua tidak menggunakan sendal atau alas kaki apapun untuk berjalan. Mereka sadar bahwa alas kaki itu bisa menimbulkan suara yang bisa memancing makhluk buruk rupa yang sangat mengerikan itu. Mirip seperti mantan kamu. Tapi untungnya keluarga itu masih bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Yah, mungkin orang tunarungu dan tunawicara punya kemungkinan bertahan hidup lebih lama lah di dunia seperti ini. Ngomong-ngomong, bagaimana jika seandainya film ini nggak ada teksnya? Dari sini saja, kita belajar untuk menghargai kaum disabilitas. Lanjut. Seorang anak bernama Regan, putri dari Lee dan Evelyn menderita tunarungu juga tunawicara, tapi tidak dengan tuna asmara seperti saya. Lalu ada Markus dan juga ada Bob. Lain Bob itu ngaranna saha sih, Podi. Lalu ada Markus dan juga ada Beau. Beau ini adalah putra bungsu mereka yang tertarik pada sebuah mainan pesawat yang menggunakan baterai. Namun, Lee ayahnya melarangnya karena mainan tersebut bisa menimbulkan kebisingan yang akan mengancam nyawanya. Namun Regan berniat untuk menyenangkan hati adiknya dengan memberikannya kembali mainan pesawat tersebut. Dalam perjalanan pulang, ya namanya juga anak-anak, Beau kemudian iseng menyalakan pesawat tersebut sehingga mengundang kedatangan si makhluk jelek itu. Beau pun tak terselamatkan. 472 hari kemudian, keluarga ini berhasil survive. Meskipun Regan masih dikelilingi rasa bersalah sebab dirinya lah yang menyebabkan adiknya terbunuh 1 tahun yang lalu. Sementara Evelyn yang sedang hamil dan sudah mulai memasuki bulan kelahiran, dia sedikit bingung karena tidak tahu bagaimana caranya mereka bisa melakukan proses kelahiran tanpa harus mengeluarkan suara. Masih menjadi misteri. Di sini akhirnya terkuak tentang apa yang telah terjadi selama ini melalui clipping surat kabar yang sengaja dikumpulkan oleh Lee yang memuat semua berita tentang kejadian serangan alien mengerikan di mana kota New York di lockdown pasca kejadian meteorit yang menghantam bumi, tepatnya di Meksiko dengan kekuatan setara nuklir, sehingga banyak masjid dan gereja yang dipenuhi dengan orang-orang yang mengungsi. Ratusan ribu penduduk Shanghai menjadi korban serangan alien yang tubuhnya sulit dihancurkan dan makhluk tersebut menyerang objek yang mengeluarkan bunyi. Salah satu cara survive menghindari makhluk ini adalah bersembunyi di bawah tanah dan menjaga keheningan, serta memastikan persediaan obat-obatan berada di sekitarnya, di tempat tinggal keluarga. Selanjutnya, mereka berusaha melakukan kontak melalui gelombang radio dengan negara lain yang mana daftar ini bisa kita lihat dengan jelas, namun sepertinya hampir semuanya tidak merespon. Keadaan menjadi semakin liar karena perangkat dapur dan alat makan yang mereka gunakan semua diganti dengan dedaunan. Tentu saja dengan alasan yang sangat masuk akal karena makan bisa menimbulkan bunyi-bunyian, berarti mereka juga nggak boleh bersendawa dong. Lanjut. Ketika Regan bermain monopoli bersama adiknya Markus, tidak sengaja menimbulkan kecelakaan kecil yang hampir menyebabkan kebakaran. Namun masalahnya bukan itu, tapi suara yang ditimbulkan akibat aksi Lee yang memadamkan api, yang akan membuat mereka dalam bahaya besar. Untungnya, hal ini tidak menarik perhatian si makhluk pemangsa jelek itu. Kemudian Lee memperbaiki alat bantu dengar milik Regan. Sayangnya alat tersebut tidak berhasil direparasi, namun tetap diberikan kepada Regan. Sampai di sini syukurlah karena Evelyn datang dan mendengarkan musik yang mana kita juga bisa jadi ikut rileks untuk sementara waktu. Keesokan harinya atau hari ke-473, Lee kemudian menuju ke sebuah air terjun besar dan ke sungai terdekat untuk mengajarinya memancing. Sebenarnya Markus menolak ajakan ayahnya dan Reganlah yang menawarkan diri untuk ikut. Namun Lee meminta dirinya meninggalkan ibunya dan segera menuju makam adiknya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Sebenarnya ini adalah tempat di mana adiknya tersebut tewas. Kemudian di sungai Lee menjelaskan kepada Markus bahwa mereka sebenarnya aman dari makhluk predator jika berada di tempat yang memiliki suara yang keras dan bersifat konstan. Seperti suara aliran air sungai ataupun suara aliran air terjun karena suara tersebut menutupi suara mereka dan tidak menarik perhatian makhluk predator. Disinilah mereka bisa bebas dan bahkan berteriak. Akhirnya ya bisalah main TikTok live IG ngasih tahu ke teman-teman gue masih hidup. Lanjut, Markus kemudian menceritakan kepada ayahnya bahwa Regan selama ini selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian adiknya dan membutuhkan ayahnya untuk meyakinkan diri.
dengan mengatakan bahwa ayahnya tersebut masih menyayanginya. Sementara di rumahnya Evelyn, seperti biasa sambil mengangkat jemuran yang sudah dicuci untuk dikeringkan. Sayang, saat mengangkat pakaian tersebut, karungnya malah nyangkut di sebuah paku di salah satu anak tangga. Disinilah awal mula ketegangan terjadi. Paku yang nyangkut tersebut ternyata malah akan menjadi biang masalah Evelyn. Selanjutnya Evelyn tiba-tiba pecah ketuban yang menjadi pertanda dia akan segera melahirkan. Dia pun berjalan kembali menuruni anak tangga tadi ke ruang bawah tanah karena panik. Dia pun lengah. Sontak kejadian ini menimbulkan kegaduhan yang memancing perhatian makhluk predator alien. Bayangkanlah, wahai sobat, bagaimana sulitnya menghadapi situasi menahan rasa sakit ketusuk paku bersamaan dengan kondisi di mana dia menahan rasa perih dan tidak boleh mengeluarkan sedikit pun suara seperti wadaw. Sang bayi akan segera melihat dunia, sudah pasti akan menimbulkan bahaya nantinya. Karena ya pasti nangis lah. Wow, kayak gitu. Ngeri sekali, bukan? Bagaimana jika situasi itu ada pada kalian? Bayangkan kalian lagi nyantai terus numpahin kopi, udah gitu langsung koin. Ya, itu. Iya, anjing naskanaon ieu. Jolia itu. Kenapa mereka masih sempat-sempatnya mikirin untuk bikin anak dan enak-enak di tengah situasi yang sangat mencekam ini? Bagaimana caranya dia bisa melahirkan dengan selamat sementara nggak mungkin bayinya yang baru keluar langsung disekap mulutnya? Evelyn kemudian memutar saklar yang mengubah lampu eksterior rumah menjadi merah sebagai sinyal bahaya bagi yang lain. Lalu dia tetap berjuang dan menginstruksikan Markus untuk menyalakan kembang api sebagai pengalih perhatian makhluk predator itu. Evelyn pun berhasil melahirkan dengan selamat dari ancaman alien predator yang super goreng patut itu. Sesampainya di rumah, Evelyn kemudian bermain PS. Okay. Maksudnya, Evelyn bersembunyi di kamar mandi bersama dengan putranya yang baru saja lahir. Lalu membawanya berjalan menuju ruang bawah tanah yang telah diatur agar kedap suara. Kemudian pergi untuk mencari anak-anak mereka yang lainnya, yaitu Regan dan Markus. Evelyn yang sempat tertidur malah terbangun kaget dan menemukan ruang bawah tanah mereka yang sudah dibanjiri air. Yang paling bikin tegang adalah makhluk predator itu menemukan jalan untuk masuk ke dalam tempat persembunyian mereka. Regan dan Markus kemudian berlindung di atas sebuah tempat penyimpanan jagung dan berusaha mengirimkan tanda untuk ayah mereka. Sayangnya Markus kemudian terjatuh di tempat penyimpanan jagung tersebut. Kemudian diikuti dengan kebisingan dan akhirnya mengalihkan perhatian makhluk yang sedang menguntit Evelyn dan bayinya tadi. Dan kini makhluk tersebut mencari sumber suaranya yaitu ke arah Markus dan Regan. Naasnya, Regan malah tenggelam di kumpulan butiran jagung. Untungnya Markus berhasil menyelamatkan Regan dari makhluk alien predator. Alien itu tiba di depan mereka dan membuat alat bantu Regan yang dibuat oleh ayahnya tadi kemudian bereaksi dan mengeluarkan bunyi dengan frekuensi tinggi. Dan berhasil membuatnya kabur. Mereka pun akhirnya bersatu kembali dengan keluarganya. Makhluk ini kemudian datang lagi dan kali ini menyerang dan melukai Lee. Sementara Markus dan Regan bersembunyi di sebuah mobil pick up. Karena melihat ayahnya terluka, Markus kemudian berteriak dan menarik makhluk itu ke mobil. Lee kemudian memberikan pesan kepada Regan bahwa dia mencintainya dan akan selalu mencintainya. Sebelum akhirnya dia berteriak untuk menghindarkan makhluk tersebut agar menjauh dari anak-anaknya. Lee pun kemudian tewas diterkam oleh makhluk tersebut. Regan dan Markus kemudian melarikan diri dan kembali bersama dengan ibunya. Ternyata seorang ayah memang kebanyakan jarang mengungkapkan kasih sayangnya, padahal ia sangat menyayangi anaknya dan akan selalu menjadi pelindungnya. Serius, boy. Namun plot di film ini dibumbui dengan pengungkapan yang tragis dan akhirnya mengorbankan banyak nyawa. Evelyn, Regan, Markus, dan juga adik mereka yang baru saja lahir bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun makhluk itu masih saja kembali lagi. Di scene selanjutnya, kemudian Regan menyadari bahwa suara yang dibantu oleh alat bantu dengar yang dibuat oleh ayahnya ternyata bisa membuat makhluk tersebut tertekan. Dia pun kemudian mengaktifkan perangkat itu dan kali ini dilengkapi dengan mikrofon dan membuat Evelyn berhasil menembaknya dengan senapan telak di hatinya. Di dadanya.
Kemudian, dilihat dari monitor CCTV memperlihatkan dua monster yang tersisa. Karena memang yang terdeteksi dari awal hanya ada 3 makhluk yang eksis di wilayah ini. Makhluk-makhluk tersebut tertarik perhatiannya dengan suara senapan Evelyn tadi dan akhirnya menuju ke rumah mereka dengan strategi yang baru saja mereka dapat tentang kelemahan makhluk tersebut. Maka mereka semua pun bersiap dan percaya diri untuk melawan. Wow, benar-benar sebuah cerita yang hebat dan didukung oleh cast yang baik menurut saya. Karena for your information, pemeran Regan ternyata juga memang benar seorang penyandang tunarungu. Yang juga menjadi pengarah yang bagus untuk pendalaman bahasa isyarat di sepanjang film ini. Keterbatasan Regan juga menjadi alasan yang bagus sepertinya. Karena kenapa semua keluarga juga ternyata kalau belajar pasti bisa lah bahasa isyarat. Kalau Sobat Santuy memperhatikan dengan detail di sepanjang film, kita juga bisa dibawa ke perspektif atau sudut pandang Regan yang merupakan seorang penyandang tunarungu. Kita pun juga tidak diberikan suara sedikit pun. Film ini juga menurut saya seolah membawa kita untuk berempati dan merasakan apa yang dirasakan oleh sang aktris. Makanya banyak juga yang bereaksi aneh ketika di seluruh scene Regan dalam film ini seolah seperti terjadi kesalahan lah. Kayak jadi pas Regan masuk itu seolah-olah jadi kesalahan dari scoring musik yang tidak menawarkan sound apa-apa. Padahal memang disengaja benar-benar hening. Dan menurut saya itu juga sangat simple tapi sangat jenius yang dihadirkan dalam film ini. Ya begitulah CS-ku. Sedikit pesan yang disampaikan dari film ini yaitu kita harus diam dan diam agar tidak dimakan. Bermanfaat sekali. Dan jangan lupa kalian mandi wahai CS-ku karena COVID semakin merajalela. Jangan lupa pakai masker juga agar tidak dead. Oke. Jelas. Sekian, dadah. Halo CS-ku, gimana masih rebahan sambil garuk-garuk pantai? Kali ini kita akan membahas tentang film yang alur ceritanya seperti suasana saat pandemi menyerang kita seperti sekarang. Oke, tanpa berlama-lama, silahkan lanjutkan rebahan kalian bersandar ke tembok kalau nggak ada pacar di samping. Dan selamat menyaksikan. Spontaneous disutradarai oleh Brian Duffield dan dirilis pada tahun 2020. Kisah di awal film memperlihatkan pemeran utama, yakni Mara, diperankan oleh Catherine Lanford sedang mengikuti proses pembelajaran di kelas. Saat adegan di mana ia sedang mengambil pensil yang terjatuh, tiba-tiba salah satu temannya meledak. Boom. Semua orang pun panik dan berhamburan keluar. Tidak lama kemudian, datang petugas kesehatan. Terlihat di sana tidak ada sedikit pun potongan tubuhnya yang tersisa. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Mara bersama teman-teman sekolahnya pun diisolasi sementara di kantor polisi oleh petugas kesehatan. Di sini mereka terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Mara lalu ngasih pendapat, kemungkinan kejadian tersebut disebabkan oleh virus. Dan itu bisa saja terjadi lagi. Mendengar hal ini, teman-temannya Mara pun menjadi ketakutan. Singkat cerita, Mara pun akhirnya boleh pulang dengan dijemput orang tuanya. Di scene ini kita bisa melihat kedua orang tua Mara yang begitu khawatir, sekaligus bersyukur karena tidak terjadi apa-apa kepada anaknya. Di sini untuk sementara waktu, virus yang menyebabkan orang-orang meledak ini disebut dengan sebutan virus balon. Esok harinya, Mara yang mumet ingin melepas stres dengan enjoy pakai mushroom bersama sahabatnya yang bernama Tessa, diperankan oleh Hailey Lau. Saat mereka tengah menikmati sensasi obat laknat tersebut, tiba-tiba salah satu teman sekolah mereka yang bernama Dylan yang diperankan oleh Charlie Plumper datang menghampiri. Karena Dylan mempunyai prinsip bahwa laki-laki sejati adalah mereka yang mengungkapkan perasaannya dengan cara mengejutkan. Tanpa diduga, si Dylan ini tiba-tiba menyatakan perasaannya bahwa dia menyukai Mara. Alasan Dylan melakukan ini karena ia merasa bahwa mereka semua akan segera mati akibat virus balon yang menyebabkan semua orang meledak. Mara yang mendengar hal ini merasa senang karena akhirnya ada juga orang yang menyukainya. Akhirnya, dinginnya malam mereka lewati dengan percakapan yang romantis. Konyolnya,
Karena efek mushroom tadi, Mara berhalusinasi melihat Dylan yang terlihat ada banyak. Kemudian Dylan pun memberanikan diri mengajak Mara untuk nonton pertandingan kasti besok. Lalu di scene lain sejenak kita diperlihatkan semua siswa di sekolah sedang memakai kostum Halloween yang berbeda-beda. Begitupun Mara, Tessa, dan Dylan. Saat Mara dan Dylan sedang ngobrol berduaan, Mara bertanya, bagaimana Dylan selama ini diam-diam menyukainya dan ingin tahu ceritanya dari awal sampai saat ini. Lalu Dylan menjelaskan bahwa pertama kali melihat Mara saat memperkenalkan diri di depan kelas, melihatnya dengan ekspresi kayak ular lah. Lalu beberapa minggu kemudian, dia melihat Mara sedang berusaha dikaleng cowok lain, tapi malah digigit sama Mara. Anjay, Mara karnivora. Lalu dia bertemu lagi dengan Mara saat pemilu yang mengenakan pakaian serba hitam, lalu dihukum karena berkata kasar. Selanjutnya Mara sempat membuat puisi yang sepertinya ditujukan untuk dirinya. Pede lu, Dil. Ia juga mengikutinya di Facebook, sampai sempat memberi nomor telepon dirinya, tapi mungkin diabaikan oleh Mara. Intinya ia menyukai Mara karena Mara cewek yang apa adanya, juga karena perkataan Mara tentang fakta bahwa semua orang mungkin akan segera mati di ruang isolasi polisi lah ia sampai memberanikan diri untuk segera menembak Mara. Keesokan harinya sesuai janjinya kemarin, Mara dan Dylan pun menonton pertandingan kasti berduaan. Di scene ini kita bisa melihat hubungan asmara mereka yang semakin intim. Saat Mara dan Dylan sedang asik ngobrol, di luar dugaan, ternyata salah satu pemain di lapangan juga meledak. Tentu tanpa diduga oleh mereka, hal ini lagi-lagi terjadi di depan mata Mara. Seketika mereka dan penonton lainnya di sana pun berlarian keluar area lapangan. Karena kejadian ini, Mara sempat shock dan memeluk Dylan. Selain itu, sekolah pun diliburkan sementara untuk waktu yang lama. Malam harinya, Dylan menjemput Mara dengan mobil truk susu yang baru saja ia beli. Dengan rasa heran dan terkejut, Mara pun bertanya, "Kenapa kamu beli truk susu ini, darling?" Dylan beralasan bahwa selain truk susu ini harganya murah, mungkin truk ini akan membuat orang juga tertawa, seperti saat pertama kali ia melihat dan memutuskan membelinya. Mereka pun pergi bersama ke pesta sekolah di suatu rumah. Namun karena pestanya kurang mengasihkan, mereka pun kemudian keluar untuk nyari angin. Padahal sih pengen berduaan aja. Sayang. Saat mereka berjalan menuju keluar, Mara dan Dylan akhirnya saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Momen ini membuat Mara semakin jatuh cinta pada Dylan, dan Mara pun meminta Dylan untuk melamot bibirnya. Namun tak lama setelah pelamotan berlangsung, tiba-tiba kepanikan terjadi di pesta. Ternyata setelah dicek oleh mereka, lagi-lagi terjadi ledakan manusia. Karena kejadian ini semakin parah, akhirnya Mara dan Tessa diinterogasi oleh polisi guna mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Di sini polisi meminta Mara untuk beli narkobung yang biasa dia konsumsi. Karena kemungkinan, jenis narkobung yang dimaksudlah yang menyebabkan seseorang meledak. Kemudian Mara mencoba untuk membeli narkobung tersebut pada salah satu temannya. Mara akan membeli narkobung tersebut dalam jumlah yang banyak. Akhirnya mereka pun pergi bersama untuk mengambil obat surgawi tersebut. Baru saja mereka jalan, tiba-tiba kedua teman Mara meledak di dalam mobil dan sempat membuat kepanikan. Karena temannya ini meledak saat dia mengemudikan mobilnya, untungnya Mara dengan cekatan mengendalikan situasi. Setelah kejadian, Dylan pun khawatir dan tiba di lokasi kejadian. Tapi ternyata di sana gak ada siapa-siapa. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Dylan mendapati Mara yang masih mengalami shock. Dylan membawakan pakaian untuk Mara. Saat Mara sedang ganti baju, Dylan melihat beberapa orang dengan pakaian serba tertutup, mirip APD lah kalau sekarang. Akhirnya mereka pun diculik paksa. Scene berlanjut, mereka tiba-tiba berada di ruang isolasi yang disekat oleh plastik pelindung untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Namun ketika hendak dicek, kedua remaja ini malah kayak bocah. Singkat cerita, pada malam harinya, mereka pun melaluinya dengan keuwuan ala remaja. Kemudian pada esok harinya saat mereka terbangun, ternyata fasilitas atau tempat tersebut sudah dipenuhi oleh teman-teman sekolah Mara yang lain. Seperti halnya Mara dan Dylan,
Teman lainnya pun diinterogasi oleh polisi dan menjawab dengan konyol masing-masing pertanyaannya. Dan tempat ini ternyata sengaja dibangun untuk mencegah tersebarnya virus kepada masyarakat lebih luas, sekaligus sebagai sarana untuk melakukan eksperimen mencari obat virus balon tersebut. Scene selanjutnya memperlihatkan mereka yang sedang menghabiskan waktu dengan beberapa fasilitas hiburan yang telah disediakan. Di sela-sela itu, obrolan tentang virus yang kemungkinan adalah kutukan menjadi perdebatan di antara mereka. Salah satunya si pemain baseball yang juga sahabat pemain baseball yang meledak di lapangan tadi. Ia dengan yakin menganggap bahwa ini bukanlah suatu kutukan. Selanjutnya, scene lain memperlihatkan mereka sedang mendengar arahan dari satu agen yang sedang menjelaskan bagaimana fasilitas dan eksperimen pengobatan virus ini bekerja. Di sesi pertanyaan, Mara dan si pemain baseball tidak yakin akan hal ini akan berjalan dengan lancar. Lalu, boom, ledakan kembali terjadi. Dan para siswa pun berbalik menuruti eksperimen penyembuhan itu. Ternyata eksperimen ini tak begitu berjalan lancar karena diikuti oleh meledaknya beberapa siswa lain. Tentu hal ini semakin membuat cemas para orang tua yang ternyata selama ini sering mengunjungi mereka dengan sabar di luar barak isolasi. Akhirnya obat penawar virus balon ditemukan. Kabar baik ini seketika disambut gembira oleh mereka semua. Para remaja tersebut kemudian minum obatnya dan dipersilakan untuk pulang. Di scene ini, kita melihat kedua orang tuanya Mara yang begitu bahagia karena sekarang anaknya sudah baik-baik aja dan gak akan meledak. Beberapa hari kemudian, diceritakan bahwa hubungan Mara dan Dylan yang semakin serius. Di sini Mara memberikan sebuah hadiah. Hadiah apakah itu? Tak lain adalah tubuhnya Mara sendiri. Tapi sayangnya adegan suara-suara riak tidak diperlihatkan di sini. Puas. Beberapa minggu kemudian, semua akhirnya mulai kembali normal. Kegiatan sekolah Mara dan teman-temannya kini kembali berjalan seperti biasa. Walaupun mereka kelasnya dipisahkan dengan kelas siswa yang tidak terkontaminasi. Scene selanjutnya memperlihatkan keuuan Mara dan Dylan. Mara ngasih kejutan dengan membawa Dylan ke sebuah tempat. Ia ditutup matanya. Dan bukan meledak, tapi Dylan memang terkejut dengan tempat peternakan yang sudah Mara persiapkan dengan sedemikian rupa. Guna mengingatkan Dylan ke memori masa kecilnya yang hidup dari keluarga peternak. Lalu di hari berikutnya, di kafe favorit mereka, Mara dan Tessa nongkrong sekedar ngobrol dan menghabiskan waktu. Tapi tidak seperti biasanya, pesanan mereka sengaja dibikin lama oleh si pramusaji yang takut pada mereka. Karena kemungkinan akan menularkan virus dan berharap dengan begitu, Mara dan Tessa akan segera meninggalkan restorannya. Tentu dengan rasa kesal, Tessa pun pergi mengiyakan ajakan Mara dan pindah ke tempat lain untuk nongkrong. Lanjut. Scene di sini memperlihatkan si teteh polisi yang sedang menjelaskan tentang obat yang selama ini berhasil dan mereka konsumsi. Dia menamainya Snooze Button, yang lalu dibenci namanya oleh Mara karena terdengar konyol. Teteh polisi berharap nanti obatnya ini akan diproduksi massal dan dijual di banyak apotek yang tersebar di Amerika. Di sana Steve, si pemain baseball lainnya, disuruh ke depan untuk melakukan beberapa gerakan. Guna meyakinkan siswa lain bahwa semuanya baik-baik saja. Mara dan teman-temannya yang sedang memperhatikan dan mulai merasakan suasana kelas seperti biasanya, tiba-tiba kembali dikagetkan. Boom! Steve meledak tepat di depan mereka dan diikuti oleh seorang korban siswa meledak lainnya. Sayangnya ternyata virus tersebut belum sepenuhnya berakhir. Melihat hal tersebut, orang-orang pun seketika panik dan lari tunggang-langgang. Saat itu banyak juga siswa lain yang meledak di antara sela-sela kepanikan. Dan Mara pun ditolong temannya, Cole, yang memakai pakaian serba tertutup. Karena sempat terpisahkan, Mara yang khawatir pun akhirnya bertemu dengan Dylan. Mereka berdua sejenak merasakan ketenangan. Namun sayangnya, Dylan pun, karena kemauan si sutradara, kacau ya. Dylan pun meledak. Singkat cerita, akhirnya Mara yang berlumuran darah pun pulang dengan keadaan yang sangat galau, shock, dan terpukul. Karena lelaki yang sangat dicintainya juga ikut meledak. Mara pun kemudian membuang obat yang diberikan selama ini kepadanya. Karena sudah terbukti kalau obat itu nggak berguna sama sekali. Mara kemudian melihat masa-masa indahnya bersama Dylan,
tapi hal ini malah membuat Mara semakin sedih. Ayahnya Mara yang melihat kondisi anaknya menjadi agak aneh, jadi ikutan sedih. Esok harinya, Mara mengajak Tessa untuk bermain. Jarak rumah mereka yang jauh ditempuh oleh Mara dengan berjalan kaki saking depresinya. Namun, ajakannya ini ditolak mentah-mentah oleh Tessa. Ini membuat Mara sangat kesal sekaligus sedih. Mara yang lagi gak stabil emosinya, jadi banyak melakukan hal konyol. Yang paling parah adalah mencoba mencuri minuman alkohol di sebuah supermarket. Dan ketika ia telah berhasil keluar toko, ternyata dirinya udah ditunggu sama si teteh polisi. Namun karena kapal lewat, namun karena Mara lagi gak stabil, ia pun malah menghancurkan kaca mobil si teteh polisi. Setelah semua serangkaian kejadian tersebut, Mara pun akhirnya pulang ke rumah. Dan di scene ini, Mara yang gak sengaja melihat sebuah tulisan di medsos yang menyatakan bahwa semua ledakan yang terjadi adalah kutukan akibat dosa milik Mara, ia menyetujuinya. Karena pas diingat-ingat lagi, ternyata benar aja. Semua ledakan yang terjadi merupakan ledakan yang tepat disaksikan oleh mata Mara sendiri. Hal ini membuat Mara merasa bahwa dirinya ini merupakan sebuah kutukan. Namun untungnya, Tessa berhasil membuat Mara untuk kembali ceria. Singkat cerita, akhirnya Mara mendatangi kuburan Dylan, sosok lelaki yang sangat dicintai olehnya. Mara yang sangat merindukan Dylan kemudian tidur di atas kuburannya Dylan. Anjik, sedih. Dan tanpa diduga, ternyata datang ibunya Dylan. Mereka berdua pun akhirnya saling menghibur satu sama lain. Keesokan harinya, Mara pulang dan bertemu kedua orang tuanya yang saat itu sedang mengkhawatirkannya. Singkat cerita, di akhir film, diceritakan bahwa vaksin virus balon sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dan mulai saat ini, tidak akan ada lagi orang yang meledak karena virus tersebut. Terlihat Mara yang berpamitan akan mengemudikan truk susu milik Dylan untuk bepergian entah kemana. Di sini hanya diceritakan bahwa Mara akan melakukan beberapa hal yang diinginkan sebelumnya. Salah satunya jadi presiden. Cuek. Dan film pun tamat. Oke, dari film ini saya akan berpendapat ya bahwa ternyata semua orang akan mati dan meledak. Segitu aja dari saya Boy, jangan lupa subscribe dan nonton film lain supaya saya bisa cepat-cepat bayar cicilan kontrakan yang mulai masuk tenggang. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Dadah. Adegan film Swallow diawali dengan memperlihatkan acara makan malam orang-orang bocut. Makan malam ini diadakan sebagai bentuk penyambutan dari seorang ayah kepada anaknya yang diangkat menjadi seorang direktur. Anak orang kaya ini bernama Richie. Ia mempunyai seorang istri bernama Hunter. Ayah Richie adalah seorang bos dari salah satu perusahaan paling ternama di kotanya. Saking kayanya, Richie juga diberikan sebuah rumah oleh ayahnya untuk tinggal bersama Hunter. Malam pertama mereka tentu saja diisi dengan swadikap, wik 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 wik, swadikap, blablabla. Kebetulan Richie juga sangat menginginkan seorang anak dari Hunter. Esok harinya, Hunter hanya mengisi setiap waktu dengan menonton TV, menggambar, dan juga bermain game. Semenjak dinikahi oleh Richie, bisa dibilang Hunter adalah salah satu orang yang cukup beruntung. Meskipun begitu, Hunter merasa kesepian dan diacuhkan oleh Richie. Bos Richie hanya sibuk mengurus perusahaannya saja. Hal itu terlihat ketika Hunter mengajak suaminya ngobrol saat makan malam, tapi Richie malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Ketika Hunter mengetahui bahwa dirinya sudah positif hamil dan mengandung anak dari Richie, hal ini merupakan berita bahagia bagi Richie. Namun, ekspresi bahagia tidak sama sekali ditunjukkan oleh Hunter. Malam itu juga Richie mengadakan makan malam dengan kedua orang tuanya. Ia pun memberitahu bahwa Hunter telah positif hamil. Mendengar hal itu, kedua orang tua Richie sangat bahagia dan sangat antusias untuk menyambut kelahiran cucunya tersebut. Selama makan malam, Hunter hanya bisa mendengarkan cerita-cerita dari kedua orang tua Richie. Sedangkan, ia tidak pernah diberi kesempatan untuk bercerita. Sekalinya ada kesempatan untuk berbicara, orang tua Richie cuek saja dan langsung membahas perkembangan bisnis bersama Richie. Kasihan. Oleh karena itu Hunter udah gak tahu mau ngapain lagi kalau dicuekin kayak gitu. Tiba-tiba ia melihat tumpukan es batu yang berada di dalam gelas minumannya. Ia merasa tergiur dengan tekstur dari es batu itu.
Langsung saja es batu yang ada di gelas disikat sama Hunter. Kemudian Hunter yang berada sendiri di rumah mengisi waktunya dengan menyiapkan kamar bayi. Di saat waktu mengandung seorang bayi, ibu dari Richie memberikan sebuah buku kepada Hunter. Sang ibu mertua menjelaskan bahwa dengan membaca buku itu akan meningkatkan rasa motivasi untuk diri sendiri. Wow. Setelah itu Hunter merasa penasaran dan langsung membaca buku yang ia dapat dari mertuanya itu. Hal yang membuat Hunter tertarik, ia menemukan sebuah quotes yang berbunyi, "Setiap hari, cobalah melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dorong dirimu untuk mencoba hal-hal baru." Dari quotes tersebut, perilaku Hunter mulai berubah drastis. Kalimat itu selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Hingga hal pertama yang dilakukan oleh Hunter adalah memakan sebuah kelereng yang utuh tanpa disayur, di crispy, bahkan dijadikan topping seblak. Ia memakannya langsung seperti ngemil permen. Uniknya, Hunter malah merasa senang setelah memakan sebuah kelereng tersebut. Perilaku Hunter semakin sini semakin tidak terduga. Saat ia mengambil kelereng itu dari kotorannya sendiri, ia menaruh kelereng itu di dalam sebuah kotak kaca. Kemudian ia melanjutkan kegabutannya seperti biasa. Saat lagi asyik menonton sinetron, tiba-tiba ibunya Richie menelepon dan menyuruh Hunter ke rumahnya. Ibunya bertanya kepadanya. Sang mertua bertanya apa pekerjaan Hunter ketika belum jadi istri Richie. Lalu Hunter menjawab bahwa pekerjaannya adalah sales perlengkapan toilet. Mendengar hal itu, ibunya Richie berkata bahwa Hunter beruntung telah menikah dengan anaknya. Setelah sekian mengobrol, Hunter kembali melanjutkan tugasnya sebagai seorang istri. Meskipun hidup dalam kegabutan, Hunter adalah seorang perempuan yang cukup rajin. Ia tidak ingin Richie memperkerjakan seorang pembantu sama sekali. Hal yang mengejutkan terjadi kembali saat Hunter sedang membersihkan debu. Ia menemukan sebuah paku yang menempel di vacuum cleaner. Tanpa berlama-lama, ia mencoba untuk menelan paku itu secara mentah-mentah. Seperti biasa, ada bening saja tanpa tambahan nasi ataupun kolak goreng. Lucu. Saat menelan paku itu, ia tidak sanggup untuk menahan rasa sakitnya. Hal itu juga membuat lidahnya terluka dan berdarah. Namun ia pun memaksa untuk menelan paku itu meski menahan rasa sakit yang teramat sangat. Yang udah jelas tenggorokannya pasti lecet dan ususnya juga berdarah-darah. Namun Hunter tidak merasa takut sama sekali. Ia merasa bahagia setelah menelan barang-barang aneh. Dia juga gak kepikiran gimana kabar ususnya setelah dikasih kelereng sama paku. Apakah harus minum Yakul atau Vegeta? Pada malam itu juga Hunter merasakan sakit perut yang luar biasa. Kotoran yang dikeluarkannya memiliki dahak berwarna merah alias berdarah. Hal tersebut membuat Hunter panik. Saat ia mencoba membersihkan darahnya itu, Richie sang suami mengetuk pintu kamar mandi. Hunter terlihat gemetar. Namun, Richie gak sadar kalau Hunter menggenggam sebuah paku. Kemudian paku yang udah berhasil ditelan sama Hunter dan dikeluarkan lewat berak, langsung ditaruh di sebuah kelereng. Belum puas sampai di situ, Hunter mencoba untuk menelan baterai. Makin lama dia makin senang untuk makan barang-barang aneh. Termasuk buku yang diberikan oleh ibunya Richie juga dimakan oleh Hunter. Lebih parahnya, ternyata udah banyak barang yang berhasil ditelan sama Hunter. Pada esok harinya, Richie mengajak untuk mengecek kondisi bayi di dalam perut Hunter. Saat diperiksa, terlihat ada kumpulan benda-benda padat yang berada di dalam perut Hunter. Ketika itu juga Hunter langsung diberikan tindakan medis dan barang yang sudah ditelan mulai dikeluarkan secara perlahan. Benda-benda yang ukurannya tidak lebih dari 5 cm pasti ditelan sama Hunter. Setelah selesai operasi, Richie langsung ngamuk dan marah besar sama Hunter. Ia bingung, kenapa Hunter harus makan barang-barang itu? Padahal kalau ia minta makanan juga pasti dibeliin sama Richie. Ayahnya Richie menyewa seorang psikolog untuk membantu Hunter menjadi normal kembali. Hunter pun ditanya mengenai latar belakang keluarganya dan ia menjawab bahwa kehidupannya berjalan normal. Seperti biasa, kedua orang tuanya sangatlah baik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Ia juga ditanya mengenai perasaannya setelah menelan barang-barang itu. Tanpa ragu, Hunter menjawab kalau ia suka dengan tekstur benda-benda tersebut saat berada di dalam mulut, terutama barang yang terbuat dari besi atau logam. Richie yang terlalu sibuk juga tidak bisa mengawasi Hunter setiap harinya. Maka dari itu, Richie memperkerjakan seorang perawat bernama Luai. Luai adalah perawat dengan spesifikasi paling terbaik pada saat itu. Richie sengaja membayar Luai dengan harga mahal hanya untuk menjaga Hunter. Dari sini Hunter makin merasa bahwa ia tidak punya kendali atas dirinya sendiri.
Segala tindakannya selalu diatur oleh suaminya dan kedua orang tua Richie. Bahkan saat menyiapkan makanan pun harus dibantu oleh Luwai. Namun Hunter selalu menolak dan menyuruh Luwai untuk menonton TV, tetapi Luwai tidak begitu saja beranjak menonton TV. Ia tetap standby di depan Hunter hingga ketika Hunter pergi ke toilet pun harus tetap diperiksa oleh Luwai. Hal tersebut bertujuan agar Hunter tidak membawa benda-benda aneh dan menelannya lagi. Meski mendapatkan pengawalan ketat dari Luwai, Hunter menyembunyikan barang-barang itu di bawah kloset WC. Di dalam toilet itulah Hunter diam-diam makan kembali barang-barang aneh kesukaannya. Esok harinya Hunter dijadwalkan untuk bertemu dengan psikologi kembali. Ia pun ditanya lagi kenapa ia merasa doyan untuk menelan baterai, jarum, batu, paku, kelerung, dan sebagainya. Kali ini jawaban Hunter berbeda. Ia menjawab, karena dengan itu semua, ia merasa memegang kendali atas dirinya. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Hunter hanya akan memakan barang-barang itu apabila ia merasa tidak memiliki kendali atas dirinya. Pada malam itu, Richie berulang tahun. Ia mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Namun Hunter kaget setelah mendengar teman kantor Richie membahas mengenai perilakunya. Hunter pun merasa malu dan ia memaki-maki Richie yang mulutnya comel kayak lambe turah. Singkat cerita, Hunter kembali bertemu dengan psikologi. Kesekian kalinya pada setiap pertemuan Hunter ditanya mengenai latar belakang keluarganya. Di pertemuan pertama, Hunter berkata bahwa keluarganya mampu hidup normal. Tapi kali ini jawaban Hunter berbeda lagi. Sebelum bercerita, ia menyuruh psikologi itu untuk menjaga rahasia dan tidak memberitahu hal ini kepada siapapun. Merasa kepo yang begitu tinggi, psikolog itu berjanji tidak akan bercerita kepada Richie. Hunter pun berkata bahwa Hunter merupakan anak yang lahir karena ibunya diperkosa oleh pria asing bernama William. Pelakunya langsung dihukum dan dipenjara. Hunter memperlihatkan foto dari pelaku itu. Foto tersebut berasal dari sobekan sebuah koran. Ia mengaku bahwa foto itu selalu dibawanya kemanapun. Psikolog itu pun bertanya, kenapa ibunya tidak berniat untuk menggugurkan kandungan? Hunter menjawab bahwa ibunya adalah seorang wanita yang agamis dan sangat menentang dengan tindakan aborsi. Dengan kata lain, Hunter adalah anak yang tidak diharapkan, di mana ia lahir akibat insiden pemerkosaan. Ia berkata bahwa ayah tirinya sangat mencintainya, begitu juga dengan ibu dan saudaranya yang sangat peduli dengan dirinya. Hunter yang menceritakan masa lalunya kepada psikolog tersebut mulai merasa sedikit lega dan beraktivitas sesuai hobinya. Richie yang pada saat itu sedang libur juga ikut mengawasi Hunter. Kali ini Hunter sedang bercocok tanam. Ia merasa sedikit tergiur dengan tanah yang digenggamnya. Tapi ia mampu mengatasi hal itu karena ia merasa mulai memiliki kendali dengan memberi kepercayaan kepada psikologi. Saat ingin mencuci tangan, Hunter mendengar suaminya sedang ditelepon oleh psikolog itu. Ia pun mencuri dengar apa yang sebenarnya dibicarakan oleh mereka berdua. Namun ternyata, psikolog itu membongkar semua rahasia yang diceritakan oleh Hunter kepada Richie. Lebih parahnya lagi, hal itu terdengar oleh Hunter sendiri. Kejadian ini membuatnya merasa sangat kecewa. Kepercayaan yang sudah diberikan Hunter pada psikolog itu malah dihancurkan dengan mulutnya. Kemudian saat suaminya ingin berangkat untuk berolahraga, Hunter mengalami serangan cemas dan juga panik yang tak terduga. Ia merasa gagal dan kecewa untuk percaya kepada orang lain. Hal ini membuat dia stres hingga ia bersembunyi di kolong kasur. Hal itu pun diketahui oleh Luwai dan ia ikut masuk ke kolong kasur untuk menemani Hunter. Mereka berdua pun pada akhirnya tertidur sampai malam hari. Saat Hunter terbangun, keinginan untuk menelan benda-benda aneh mulai muncul secara tiba-tiba. Ia pun mengacak-acak dapur dan mengambil sebuah obeng untuk ditelan saat itu juga. Luwai yang baru terbangun pun melihat Hunter mengalami kesakitan sampai tersedak-sedak. Untuk sekian kalinya, Hunter dibawa lagi ke rumah sakit oleh Richie dan ayahnya. Kali ini, obeng bisa dibilang rekor terbaru Hunter untuk memakan benda-benda aneh. Richie dan kedua orang tuanya pun merasa tidak berhasil untuk mengatasi perilaku Hunter. Pada akhirnya, Hunter disuruh untuk menandatangani kontrak di rumah sakit jiwa selama 7 bulan. Tujuan Richie dan orang tuanya membawa Hunter ke RSJ agar bayi di dalam perut Hunter tetap aman.
Jika Hunter tidak menandatangani itu, maka Richie mengancam akan menggugat cerai. Karena merasa tidak enak, Hunter pun langsung menandatangani perjanjian tersebut. Pada hari itu juga Hunter akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi Hunter lupa membawa handphonenya untuk bermain game. Ia pun mengambil handphonenya di kamar sambil ditemani oleh Luai. Luai yang selama ini mengawasi Hunter pun sebenarnya merasa kasihan dengan kondisinya. Ia mengawasi Hunter dengan ketat karena tuntutan pekerjaan dari Richie yang membayarnya. Luai yang merasa tidak tega pun pada akhirnya membiarkan Hunter untuk kabur. Luai membantu Hunter dengan sengaja membuka jendela kamar mandi membiarkan air keran wastafel terus menyala dan pintu kamar mandi yang sengaja dikunci. Ini semua dilakukan Luai dan ia akan membuat persepsi bahwa Hunter melarikan diri tanpa sepengetahuannya. Akhirnya Hunter berlari sekencang mungkin ke dalam hutan dan berdiri sendiri di pinggir jalan. Richie dan kedua orang tuanya menunggu Hunter terlalu lama. Richie pun mencoba masuk ke dalam kamar mandi dengan mendobraknya. Saat pintu terbuka, betul saja Richie langsung kaget setelah mengetahui Hunter melarikan diri. Di sisi lain, Hunter menunggu kendaraan yang lewat untuk memberikan tumpangan kepadanya. Untung saja, ada mobil yang berbaik hati dan memberikan Hunter tumpangan gratis. Ia pun bermalam di sebuah motel untuk melindungi diri dari kejaran Richie. Sebelum check-in, Hunter mencoba mengambil segenggam tanah dan disimpan ke dalam kantong sakunya. Saat malam hari, Hunter sengaja menelepon Richie yang sedang mencarinya malam itu juga. Ia berkata kepada Richie bahwa sebenarnya ia masih mencintai Richie, tapi ia terpaksa meninggalkannya karena ia merasa selalu dikontrol untuk melakukan apapun. Richie yang merayu Hunter untuk kembali ditolak oleh Hunter secara mentah-mentah. Mendengar hal itu, Richie memarahi Hunter dengan kata-kata kasar. Richie berkata bahwa sebenarnya ia hanya ingin bayinya kembali, dengan kata lain, ia tidak peduli dengan keberadaan Hunter sama sekali. Ketika itu juga, Hunter langsung menghancurkan satu-satunya handphone yang dia punya. Hunter yang stres membuat dirinya hanya menonton TV sambil ngemil tanah yang diambil tadi sebelum check-in. Saat pagi hari, Hunter check out dari hotel itu. Sekarang ia sudah tidak memiliki handphone lagi dan hanya mengandalkan telepon umum untuk berkomunikasi. Ia pun mencoba untuk menelepon ibunya dan berkata bahwa hari ini ia akan datang kepadanya. Namun ibunya berkata bahwa di rumah tidak ada lagi tempat untuk Hunter karena seluruh ruangan sudah dipakai oleh saudaranya. Dari percakapan Hunter dan sang ibu dapat diketahui bahwa sebenarnya Hunter berbohong kepada psikolog itu, di mana ia selalu berkata bahwa ibu dan saudara-saudaranya selalu peduli kepadanya. Namun kenyataannya, ia selalu sendiri untuk menjalani kehidupannya. Kemudian Hunter mencari alamat pemerkosa ibunya yaitu William. Ia pun sampai di rumah orang asing tersebut. Ia masuk secara diam-diam ke rumah itu, dan ternyata William sedang mengadakan pesta hari ulang tahunnya. Selama Hunter berada di pesta itu, William tidak curiga dengan kehadirannya. Tidak lama dari itu, Hunter pun berkata bahwa ia adalah anak dari seorang wanita bernama Jill. William yang mendengar hal itu langsung terkejut dan tidak ingin membahas nama Jill lagi. William juga berkata, apa maksud Hunter untuk datang ke rumahnya ini? Kemudian Hunter memarahi William dan menyuruhnya untuk tunduk dengan segala kendali yang disuruhnya. Dari percakapan antara Hunter dan William, kita bisa melihat bahwa selama ini Hunter tidak dapat memegang kendali penuh atas dirinya sendiri. Maka dari itu, William yang telah memperkosa ibunya pun menjadi korban kemarahan Hunter. Hunter bertanya kepada William, mengapa ia tega melakukan hal itu? William yang mendengar pertanyaan Hunter pun merasa sedih dan tidak tahu harus berkata apa. Dalam hal ini, William harus dimarahi oleh secara tidak langsung adalah anaknya sendiri. William mengaku bahwa ia telah menyesal dan malu telah melakukan perbuatan jahat itu. Sekarang, ia telah bertaubat dan menjalani kehidupan dengan keluarga barunya. Hunter yang memiliki hati baik pun hanya bisa menangis melihat wajah ayah tirinya secara langsung. Setelah semua jawaban ia dapatkan, ia pun memaafkan segala perbuatan William secara ikhlas. Lalu Hunter datang ke dokter spesialis kandungan untuk membeli obat penggugur bayi. Kemudian ia pergi ke sebuah mall untuk makan siang secara normal. Dari sini dapat dilihat bahwa Hunter sebenarnya bisa makan makanan normal jika saja ia tidak memiliki beban pikiran maupun stres yang menimpanya.
Setelah itu ia memakan obat yang baru saja dibelinya di dokter spesialis kandungan. Saat itu juga, Hunter mengalami proses keguguran di dalam WC umum. Ia sengaja menggugurkan kandungannya agar Richie tidak lagi mengejarnya. Sekarang Hunter memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri dan ia lega karena beban masa lalunya sudah terbongkar. Dari kejadian Hunter kita bisa melihat bahwa kebahagiaan tidak diukur dengan harta. Kebebasan tubuh individu merupakan hak asasi setiap manusia, namun tubuh pun harus merdeka sesuai dengan fitrahnya. Sekian dari saya, Eta Ada-ada, bye-bye.